Gerak dasar ya satu. Yang pertama yaitu langkah satu depan. Gerakan yang kedua yaitu langkah satu samping. Gerakan yang ketiga yaitu nazi, gabungan langkah satu depan dan langkah satu samping. Gerakan keempat yaitu langkah tiga samping. Gerakan kelima yaitu langkah tiga depan. Gerakan keenam yaitu side to side. Perhatikan langkah kaki dan arah badan pada setiap hitungan. Gerakan ketujuh yaitu langkah siku. Perhatikan posisi tumit yang berada di ujung jempol kaki. Gerakan kedelapan yaitu jalan siku. Perhatikan langkah kaki. Gerakan kesembilan yaitu putar siku. Untuk yang pertama, dimulai dengan putar ke kanan. Kemudian, balas dengan putar ke kiri. Gerakan ke-10 yaitu langkah tak jadi. Gerakan ke-11 yaitu injit kiri. Gerakan ke-12 yaitu gerakan zigzag. Gerakan ini merupakan gerakan terakhir untuk gerak dasar ya satu.